baru saja selesai penyembuhan dari COVID-19 dan sesuai dengan protokol kesehatan yang mengikuti anjuran dokter bahwa kita harus melakukan beberapa kali tes swab negatif. Di saat penyembuhan tersebut, saya pertama kali mendapatkan pemberitahuan karena banyak sekali yang mendoakan dan mengirimkan pesan terselip-selip. Ternyata ada satu pesan dari Pak Pratik, kira-kira Jumat minggu lalu, singkat saja pesannya itu, "Bismillah Mas." Wah, saya pikir ini bismillah untuk kesembuhan saya. Saya jawab, "Bismillah Pak." Dan setelah itu ada beberapa teman-teman yang ada di kabinet, Pak Budi Gunawan, Kabin, Pak Erick Thohir juga menghubungi. Tapi karena rancu antara kesembuhan saya dan pesan lainnya, tentunya konfirmasi yang firm itu baru hari Senin dari Pak Pratik, mengabarkan bahwa kemungkinan akan dipanggil, kemungkinan akan diminta menghadap hari Senin sore atau Selasa. Dan kepastian itu Selasa pagi saya mendapatkan kabar dari sana, hadir pukul 15.00 tanpa memberikan informasi lain, hanya menggunakan baju putih.